Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi nasional relawan kebangsaan nasional di Rekapnas di Jakarta. Ya, Bacapres Partai Perindo menegaskan kepada para relawan agar senantiasa menggelar kampanye bersih serta menghindari pernyataan bernada SARA dan politik identitas. Di hadapan para relawan yang merupakan alumni Lemhanas, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan sejumlah pesan. Ganjar meminta para relawan Rekapnas bergerak berkampanye dan bersosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang sejuk dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga diminta untuk menjauhi politik SARA dan uang dalam berkampanye agar suasana politik menjadi lebih damai. Relawan Rekapnas juga menyematkan jaket kepada Ganjar Pranowo serta didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan Kebangsaan Nasional. Ya, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan beberapa kelompok masyarakat. Makin hari makin banyak, dan tentu saja sekali lagi saya titip kepada mereka, pakailah diksi yang baik, komunikasilah dengan masyarakat juga dengan hal yang positif, jangan mencederai, apalagi terkait dengan SARA, jangan. Maka suasana panas yang ada di dalam ruang politik ini, mari kita dinginkan agar proses demokrasi kita bisa berjalan baik. Dan sekali lagi, terima kasih atas dukungan kawan-kawan muda yang hebat ini. Kami alumni Lemhanas, khususnya alumni kebangsaan Lemhanas, menggunakan hak politiknya untuk membentuk relawan, yaitu relawan kebangsaan nasional. Karena hari ini, tokoh yang bisa mempersatu bangsa, bukan pengkhianat, bukan mengkhianati teman atau lupa terhadap teman, tapi tokoh yang bisa mempersatukan bangsa, itu adalah di Pak Ganjar Pranowo.